Selamat siang pemirsa Radar Karawang. Hari ini saya lagi di lingkungan gedung Pemda Kabupaten Karawang. Dan pagi hari ini ada salah satu proyek masih pemasangan paving block ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, bukan hanya jalan Tuparep saja yang dilakukan pemasangan paving block, melainkan di halaman atau lingkungan gedung Pemda Karawang juga ya teman-teman. Memang untuk pemasangan paving block ini anggarannya dari CSR perusahaan ya, yang sudah satu bulan kebelakang ini digunakan untuk pembangunan jalan, yaitu pemasangan paving block. Kemarin ramai soal jalan yang masih layak pakai tapi sudah dilakukan pemasangan paving block, yaitu di Tuparep, dan hari ini di lingkungan gedung Pemda Pemerintah Kabupaten Karawang. Nah, menurut teman-teman kira-kira bagus gak nih gedung Pemda Kabupaten Karawang dilakukan pemasangan paving block? Kabarnya tujuannya untuk meningkatkan estetika. Namun disayangkan, di tengah mewahnya fasilitas di wilayah perkotaan, masih banyak ditemukan jalan-jalan di pedesaan yang sudah bertahun-tahun tidak mendapat perbaikan. Apakah ini yang dinamakan dengan ketimpangan sosial?